Derby Madrid berakhir tanpa pemenang dalam lanjutan La Liga Spanyol. Derby Madrid ITU Tuntas 1-1. Madrid sempat memecah kebuntuan lebih dulu di babak kedua. Tertinggal membuat Atletico Madrid keluar menyerang. Akhirnya gol penyeimbang lahir di menit akhir lewat Angel Correa. Meneruskan umpan Javi Galan, Correa bisa merobek gawang Real Madrid. Sempat dicek VAR, golnya tetap disahkan wasit. Di masa perpanjangan waktu, Atletico sempat bermain dengan 10 orang usai Marcos Llorente di kartu merah. Namun, tak ada gol lagi tercipta, skor tuntas 1-1. Pertandingan tersebut sempat terhenti akibat kemarahan supporter Atletico Madrid yang melakukan pelemparan benda terhadap Thibaut Courtois. Lemparan tersebut sempat mengganggu Courtois ketika akan melakukan tendangan gawang yang membuat aksinya terhambat. Wasit sempat menegur Courtois namun sang kiper asal Belgia tersebut segera menjelaskan alasannya dan memberikan bukti lemparan benda. Sang pengadil lapangan menerima benda lemparan dari supporter Atletico Madrid dan langsung berlari ke arah pinggir lapangan. Akibat aksi supporter tuan rumah, Madrid memilih untuk meninggalkan lapangan dan masuk ke ruang ganti demi menghindari aksi yang berlebihan. Sementara Diego Simeone dan para pemain tetap di lapangan dan berupaya menenangkan supporter yang marah. Sesaat setelah diskusi yang dilakukan oleh penggawa Atletico Madrid dengan para supporter, akhirnya tim tuan rumah memutuskan untuk masuk ke ruang ganti. Pertandingan yang terhenti selama 20 menitan akhirnya bisa dilanjutkan. Pertandingan pun akhirnya kembali dilanjutkan dimulai dari menit ke-68 tepat kala itu gangguan terjadi. Drama yang mewarnai pertarungan alot antara dua tim besar kota Madrid berakhir imbang dengan skor 1-1. Rekor kemenangan Barcelona bersama Hansi Flick harus putus di tangan Osasuna di Stadion El Sadar dengan skor 2-4. Rekor kemenangan beruntun mereka pun terhenti. Barcelona memulai La Liga musim ini dengan catatan 7 kemenangan beruntun. Kini rekor tersebut terhenti setelah mereka kalah dari Osasuna. Meski kalah, Barcelona tetap berada di puncak klasemen dengan 21 poin. Kekalahan yang dialami oleh Barcelona disinyalir adanya perubahan susunan pemain yang dibuat oleh Hansi Flick. Dalam laga melawan Osasuna, penampil starter saat menghadapi Getafe sedikit berbeda. Flick mengubah komposisi bek tengah dan bek kirinya dengan menghadirkan Sergi Domínguez dan Gerard Martin. Sementara di lini tengah, nama Pedri didapuk sebagai penampil pertama dan menjadi kapten tim. Terkait rotasi pemain tersebut, Pedri tidak mau menjadikannya sebagai alasan di balik kekalahan timnya. Menurutnya rotasi wajar dilakukan karena jadwal pertandingan yang padat. Hansi Flick menerima kekalahan tersebut dengan ikhlas. Hansi Flick akan bertanggung jawab atas kekalahan tersebut dan akan melindungi para pemain. Ya, pada laga ini memang Flick mengistirahatkan beberapa pemain kunci seperti Lamine Yamal dan Rafinha. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa Barcelona tampil di bawah standar saat melawan Osasuna. Flick merasa rotasi itu diperlukan mengingat banyaknya pertandingan yang harus dijalani Barcelona dalam waktu ke depan. Flick menyadari bahwa banyaknya perubahan dalam susunan pemain mungkin mempengaruhi performa tim. Barcelona tidak punya banyak waktu untuk pulih dari berakhirnya rangkaian kemenangannya saat mereka bersiap menjamu Young Boys dalam laga Liga Champions UEFA pada tanggal 1 Oktober. Kekalahan ini memberikan rival terdekat mereka, Real Madrid, berkesempatan untuk makin mendekati perolehan poin Barcelona. Barcelona harus segera bangkit dari kekalahan ini dan fokus pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Osasuna, di sisi lain, merayakan kemenangan penting ini yang memberikan mereka momentum positif.